Okay guys, so kita sudah berada di atas ferry. Kali duduk, kali duduk. Awak apa takut? Kata aku saja bukan. Okay guys, so kita berada di Roro ataupun kita punya boat lah untuk kita menaiki ferry dan ke tanah besar dengan kereta sekali. So ini kita punya pilot lah ni. So ni kita punya penumpang semua. Cakap hai. Hai. Kali duduk. Awak apa takut? Kata aku saja pegang. Bukan takut saja pegang. Kita sudah berada di atas kapal lah untuk merentasi laut. So, wow. So, Mami, setelah sekian lama tidak keluar ke Langkawi, dari Langkawi keluar pulau. So macam mana perasaan anda? Happy. Alright, so kita akan cruise dalam lebih kurang dalam 2 jam ke 3 jam kita akan sampai ke mainland. So kita ada nampak penampakan dolphin di situ. Kita tengok dolphin. Tu. Buat dia nampak. Nampak. Oh, banyak. So many. Sekarang jam menunjukkan 8.55. So Losu akan buka pada jam 10 ataupun 11 pagi. So kita akan ke breakfast dulu, baru kita akan ke theme park. Vamos. Okay guys, so sekarang kita berada di Pasaraya TF. Kita beli sedikit barang sebelum kita berangkat ke Losu of Tambun. Tapi sebelum tu kita ada beberapa isu lah. Inilah dugaan lah bila kita berjalan jauh kan. Dugaan dia adalah, are you ready? Tayar pancik. Kita terpaksa tukar tayar dulu sebelum kita teruskan kita punya ekspedisi. Tuang kereta okey lah? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never. Hello, dia lo saya ana. Cina ni di. Cina. Cina ni, ni Cina. Jauh cium jauh ni. Thank you.
sudah dapat. Nah, pegang, tunjuk ini. Pegang semua. Kita sudah dapat tiket. Alright, so kita pergi tanya dulu nak kena pakai tiket ke belum. Saya ambil loker kecil saja sebab kita just nak simpan wallet dan barang-barang kemas. Tak perlu banyak-banyak. So, jangka dia, kita just scan kat sini. So, ini dia punya loker. Kita simpan kat dalam ni. Esok dan juga barang-barang kemas. Dan just lock and done. Okay guys, so setelah selesai, okay guys, so setelah selesai check in tiket dan ambil loker, tiket dan loker, so sekarang kita boleh mulakan kita punya eksplorasi di dalam Lost World. Ada di Luminous Forest ni, behold. Guys, so kita berada di dalam Marmoset Island sekarang. Tengok suasana dia. Ho-ho. Mercik guys. So tak salah kalau datang. So kita akan ke seterusnya tengok tiger guys. Let's go. Okay guys, so kita berada di Tiger Valley ya sekarang. Nampak tu. So kalau nampak tiger dah dekat sini. Dekat sini. So ni dah petang. So kalau nak tengok show dia jam 3 dan 4. Okay. Tiger Valley. Okay guys, so
Hari pun sudah petang. Kita akan cuba mencari beberapa lagi attraction yang menarik untuk kita berjalan-jalan. Okay. So sekarang kita dah nampak Haunted Chamber. Mungkin kanak-kanak tak boleh masuk. Cara nak order makanan dia, kita kena main dekat kaunter ni dulu. Baru kita order makanan dan pergi ambil makanan di gerai-gerai yang. So saya tunjuk sikit, ni lah menu-menu makanan dia. Kalau nampak tengok, ada dessert, hot beverage, candy, ice cream, food, snack dan macam-macam lagi lah. So harga-harga dia pun lebih kurang macam tu. So plan your budget wisely. Okay. Okay guys, so kita dah lalang sampai dekat Perak ni. So kita akan cara buang tali pinggang, jangan viral lah. Kita akan singgah lah dan try nasi wangi. Pagi ni kita akan try nasi wangi dulu, yang dikatakan popular lah kat negeri Perak. So ini dah nasi wangi. So kalau pemain kat restoran ni memang best. Dia punya kedai cantik, siap ada history of Bangge dan dia punya sejarah-sejarah lah. Memang cantik dan luas dia punya restoran. Penting sekali restoran ni halal. So kita akan tengok macam mana dengan Bangge dia sebentar lagi. Okay guys, so nasi Bangge ni dia lebih kurang macam nasi kandak yang lain. Cuma dia ayam dia bukan ayam goreng merah biasa, dan dia ada calikan. Dia ada calikan. Lampu boleh tengok dia ada calik kat tepi pinggan. So yang dekat tepi pinggan ni yang dia punya sambal special dan ayam dia. Okay, so kita akan tengok macam mana rasa dia. Boleh go ke tak boleh go? Okay, makanan dia ni lebih kurang macam nasi, mana-mana nasi ganja ataupun nasi kandang. Macam saya beritahu tadi lah, dia ada dia punya special sauce dan juga ayam dia, ayam masak Bangge. So dia rasa lemak-lemak, pedah-pedah. Dia memang pedah lah, pedah-pedah nasi kandang lain. Yang best dia cuma dia rasa lemak-lemak dah. Dia rasa lemak-lemak manis-manis tapi pedas. So let's go. Morning guys. Alright, so today is the day. Telah tamat kita punya perjalanan visit Perak guys. So far alhamdulillah semuanya dipermudahkan dengan kosurnya, dengan zoo typingnya. Alhamdulillah anak-anak dan keluarga semua happy. Kita akan bergerak ke Langkawi untuk hari ini. So, terima kasih kepada yang menonton. Thank you for watching. I catch you on the next one. This is Fam. Peace.